jenis kaulinan dulu yang kita kemas secara diperkenalkan kembali. Iya, diperkenalkan kembali. Oke, ada apa aja Kang kaulinan-kaulinannya? Di sini di antaranya ada kaulinan gumbira, itu ada kaulinan tanding. Ya itu kan diposisikan masing-masing. Kaulinan gumbira contohnya apa Kang? Misalkan kayak surser, terus ada lagi salam sabrang kayak gitu lah. Salam sabrang. Ya. Untuk ini kaulinan tanding? Tanding diantaranya ada damdaman, lempengan, terus congklak dan lainnya.